أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat kurma TV, bersama Ahsani Fadli Ilahi, saya berbagi pengalaman ketika saya proses menghafal Al-Quran. Motivasi saya ketika menghafal Al-Quran adalah karena dorongan orang tua saya yang menjadikan penghafal Al-Quran. Saya berdoa kepada Allah agar orang tua saya diberikan mahkota dan baju kebesaran dan surga. Amin. Saya mulai intensif menghafal Al-Quran sejak umur 5 tahun. Dan Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, saya menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dalam umur 6 tahun 10 bulan. Saya menghafal Al-Quran dengan bantuan audio murattal. Jadi setelah subuh saya duduk di depan mushaf dan saya mendengarkan audio dari ayat yang mau saya hafalkan sebanyak 5 halaman atau 1/4 juz dan diulangi 3 kali. Dan saya mengikuti bacaan qori dengan menunjuk pada ayat mushaf, pada ayat yang dibaca oleh audio tersebut dengan jari telunjuk. Hal yang sama dilakukan dari Senin sampai Jumat. Jumat siang saya setoran 1/4 juz tadi, bahkan lebih banyak dari itu. Untuk mempertahankan hafalan Al-Quran, saya murojaah setiap hari, bahkan awal-awal saya satu hari 5 juz. Pesan saya, ayo teman-teman, semangat menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu mudah dan Allah sudah berjanji berfirman di surat Al-Qamar diulang 4 kali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan juga terima kasih pada Kampung Kurma Jonggol yang telah memberikan tanah hibah kafling kepada saya. Saya senang sekali. Saya berdoa kepada Allah agar Kampung Kurma Jonggol diberikan keberkahan atas usahanya. Amin. Kampung Kurma mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.